datar saja tadi berbahaya saudara-saudara. Ya, seperti ini jago lama terhormat kawan. Setak betul umpun dana menuju. Mendapat pengawalan kita tadi saudara-saudara nomor punggung 7 kapten kesebelasan Alexon. Saudara, mampu melewati tadi tidak dibiarkan oleh saudara Pai, kapten kesebelasan yang dimiliki oleh Qatar FC. Lemparan ke dalam sudah dilakukan nomor punggung 5 kerjasama dengan nomor punggung 10. Oh, luar biasa kolaborasi. Tidak terarah rupa-rupanya. Kembali terjadi tendangan kawan. Victor Valdes di sana sudah dilakukan. Oh, nomor punggung 8 tadi kurang pengertian, berbahaya apa yang terjadi. Pelanggaran rupa-rupanya. Nampak dengan jelas tadi oleh CCTV berjalan, sehingga dihadiahi oleh kartu kuning, dengan kartu kuning oleh wasit yang memimpin pertandingan. Oh, keras di sana. Kita lihat 2-3 pemain Dewa Jaya sudah berada di area titik putih. Qatar FC sudah dilakukan membentur saja tadi. Luar biasa tendangan keras yang dilakukan oleh nomor punggung 8, masih jauh dari sasaran. Fauzi, kembali terjadi tendangan gawang. Victor Valdez sudah dilakukan nomor punggung 6 di sana. Kembali anak-anak Dewa Jaya nomor punggung 10, Neymar Junior. Berbahaya saudara-saudara nomor punggung 9. Tidak diberi. Oh, keras masuknya yang dituju. Berbahaya. Shooting keras tadi. Nomor punggung 10. Sudah dilakukan heading saja tadi. Kembali anak-anak Dewa Jaya menguasai bola. Nomor punggung 10 mencari-cari kawan kerjasama dengan nomor punggung 5. Luar biasa kurang cermat tadi. Alexon di sana, masih Alexon. Luar biasa Alexon, berbahaya saudara-saudara. Center back yang dimiliki oleh Dewa Jaya nomor punggung 8 saudara Fauzi di sini. Masih Fauzi. Oh, tidak terarah. Kembali Qatar FC nomor punggung 12 di sana. Oh, terlalu lama rupa-rupanya. Jumu kerjasama dengan Ongkras tidak diberi ruang. Kembali. Oh, lepas lagi saudara-saudara Fauzi bersama dengan Ongkras di sini. Masih Ongkras mencari-cari kawan. Ongkras umpan LTR maksudnya, berbahaya saudara-saudara. Nomor punggung 9 tadi sedikit memberikan ancaman. Tidak ada kawan yang dituju. Kandas lagi saudara-saudara, serangan yang dibangun oleh anak-anak Dewa Jaya. Kembali Luisaha kerjasama dengan punggung 5 di sini. Qatar FC Luisaha terobosan masuknya. Hanya menembak angin tadi. Alexon. Kandas lagi serangan yang dibangun oleh anak-anak Dewa Jaya. Nomor punggung 8 Alexon yang dituju. Umpan tata bertahan. Masih terjadi kemenangan di dalam pertahanan Dewa Jaya maksudnya. Satu yang tidak terarah. Tidak diberi ruang tadi center back tangguh. Kembali nomor punggung 9 berbahaya saudara-saudara. Dibayang-bayangin saja. Nomor punggung 5 anak-anak Dewa Jaya masih berbahaya saudara-saudara. Jumu di sana kurang cermat penyelesaiannya tadi. Kembali nomor punggung 5. Tidak ada kawan yang dituju rupa-rupanya. Berbahaya saudara-saudara.
dekor ala rupa-rupanya, saudara Afan di sana kerjasama dengan Pain, disapu bersih oleh Victor Valdes. Masih terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan. Fauzi kerjasama dengan Irwan di sana. Kembali nomor punggung 6 luar biasa. Fauzi berbahaya saudara-saudara. Qatar FC menguasai bola, Luisa yang dituju, disapu bersih saja oleh saudara Peter ini, lemparan ke dalam untuk anak-anak Qatar FC, sudah dilakukan, kembali nomor punggung 8 kerjasama dengan nomor punggung 5, Pai yang dituju, di sana ada Afan, masih Afan mencari-cari kawan, saudara Afan kerjasama dengan nomor punggung 12, Lutfi. Luar biasa saudara Hul ini. Kembali bisa berbahaya saudara-saudara Lutfi bersama dengan Alexon. Adik-adik barang ke dalam sudah dilakukan. Heading saja oleh saudara Afan. Kembali Irwan. Umpan suwe ke Raymond Bintang. Raymond Bintang. Kontrol bola yang kurang cermat tadi. Kembali lemparan ke dalam saudara Pai untuk anak-anak Qatar FC. Dan sama dengan Afan, Pai. Oh, kurang cermat saudara Pai. Kembali Fauzi. Dan sama dengan Jumu. Saudara Jumu. Hanya membentur kaki Afan tadi rupa-rupanya. Sama dengan Afan, saudara Pai. Dan sama dengan Alexon. Masih Alexon berbahaya. Alexon. Oh, terlalu lama rupa-rupanya saudara Alexon. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupa-rupanya, yang bayangi saja tadi masih terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan. Luar biasa skill individu saudara Irwan ini, berbahaya. Bukan merupakan sebuah pelanggaran rupa-rupanya. Kembali saudara Lutfi bersama dengan nomor punggung 8 Lutfi. Masih saudara Lutfi di sana. Tendangan keras tidak diberi ruang saudara-saudara. Ini saja tadi, masih saudara Afan. Ada Irwan di sini. Apa yang terjadi? Salah satu penggawa dari Dewa Jaya masih tidak terarah tadi saudara Ongkras. Di sana ada ini. Kembali Ongkras. Apa yang terjadi? Lebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam untuk anak-anak Qatar FC. Luisa Alexon yang dituju, berbahaya saudara-saudara. Tidak mampu melewati tadi. Raymond Bintang di sana bersama dengan Iin. Masih saudara Iin mencari-cari kawan. Umpan terobosan. Keras yang dituju. Tidak diberi ruang tadi oleh saudara Alam. Itet berbahaya saudara-saudara. Dengan santai Victor Valdes ini menangkap Dewi Fortuna. Kembali anak-anak Qatar FC, Pai. Masih saudara Pai kerjasama dengan Luisa. Pai kembali ke Pai, berbahaya saudara-saudara. Apa yang terjadi? Luar biasa. Sudah diberi ruang tadi oleh center back tangguh yang dimiliki oleh anak-anak Dewa Jaya. Luar biasa. Berbahaya saudara-saudara. Luisa. Tidak ada kawa yang dituju tadi. Disapu bersih oleh saudara Pitet. Kembali Pai anak-anak Qatar FC. Nomor punggung 3. Berbahaya tadi.
Afan. Tidak cermat lagi saudara Afan. Tempan ke dalam rupa-rupanya Alexon. Kandas lagi saudara-saudara, serangan yang dibangun oleh anak-anak kata refri kembali. Anak-anak Dewa Jaya, saudara Irwan kerjasama dengan Fauji di sana. Iin yang dituju berbahaya saudara-saudara. Jumu di sana. Masih Jumu luar biasa. Skill individu saudara Jumu ini sangat merepotkan barisan pertahanan. Oh, berbahaya saudara-saudara. Tidak ada kawan yang dituju rupa-rupanya. Penjuru untuk anak-anak Dewa Jaya, Om Kras di sana. Sang kapten yang dimiliki oleh Dewa Jaya berbahaya saudara-saudara. Irwan. Kembali Irwan mencari-cari kawan. Dibayang-bayangnya oleh Alexon. Luar biasa, tidak diberi ruang sama sekali tadi. Lemparan ke dalam. Tidak terarah. Kembali Jumu. Luar biasa saudara Jumu. Fauji yang dituju. Masih Fauji. Berbahaya Iin di sana. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupa-rupanya. Nomor punggung 3 tadi Bang Is. Tindakan keunggulannya. Ataukah anak-anak Qatar FC tertahan dengan keadaannya sekarang? Sudah dilakukan saudara Irwan. Saudara Fauji rupa-rupanya biasa. Saudara Jumu tadi berhasil menggandakan keunggulan Dewa Jaya menjadi 2-0. Masih anak-anak Dewa Jaya berbahaya. Udah cermat tadi kembali baik di sini. Alexon. Peluit panjang dari wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini. Pertanda kick off babak pertama di partai pertama telah usai. Dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Selamat datang kepada Bapak Patung Kampung Mas Desa Boleh. Luar biasa selalu siaga di Stadion Gelora Desa Boleh. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Kepan Kesandano, Bapak MCD. Luar biasa menemani pasukannya di sore hari ini yang berlaga di hari terakhir putaran kedua event bola mini tingkat Kabupaten Bima di tahun yang ketiga ini. Itu bahagia sekretaris panitia Joko Tarus. Kore, Joko buka lele. Ya luar biasa supporter anak-anak Dewa Jaya di sana. Mana pendukung Dewa Jaya FC? Luar biasa. Mana pendukung Qatar FC?
dengan nomor punggung 8 goyang Tito tadi, saudara Afan bersama dengan Alam di sana, nomor punggung 5 saudara Alam, Alexson yang ditujuh, masih Alexson, tidak mampu melewati dua pemain sekaligus tadi, berbahaya, tendangan keras dari center back tangguh ini, luar biasa yang memiliki postur jumbo dengan berat badan 80 kg ini, luar biasa, umpan Cekobate rupa-rupanya, disapu bersih oleh saudara Pitet. Masih terjadi perebutan bola udara. Alexson, apa yang terjadi? Terlihat dengan jelas. Masih Ongkos mencari-cari kawan. Iin yang dituju. Saudara Iin, berbahaya. Tidak terarah. Kerasan. Nomor punggung 3, Kapten Kesepasan. Tidak terarah. Rupanya tadi masih terjadi perebutan bola di sektor pertahanan Qatar FC. Disapu bersih saja oleh saudara Lutfi. Luis Saha berbahaya saudara-saudara, kerjasama dengan Alexson, masih Luis Saha, berbahaya Luis Saha mencari-cari kawan, Afan membantu di sini, saudara Afan, masih Afan, tidak terarah tadi saudara Afan, tidak dilakukan di heading saja, berbahaya, tidak bisa diselamatkan tadi oleh Jaya, Ongkras sudah dilakukan di Irwan yang dituju. Saudara Irwan, luar biasa, umpan ke tinta dari saudara Irwan ini, masih Irwan melewati, Irwan bersama dengan Ongkras, disapu saja oleh saudara Alam tadi, kembali lemparan ke dalam untuk anak-anak Deva Jaya, Iin, saudara Iin bersama dengan Ongkras, masih Ongkras, tidak diberi ruang, saudara Ongkras sudah dilakukan, Iin saja berbahaya, tendangan keras tajimu tadi belum terarah saudara-saudara, kembali anak-anak Qatar FC menguasai bola, saudara Alam bersama dengan Lutfi Dairian, lepas lagi tadi saudara-saudara, kembali anak-anak Deva Jaya, saudara Ongkras Fauzi yang dituju, tidak diberi ruang oleh saudara Afan, kandas lagi berbahaya saudara-saudara, Iin, saudara Iin, masih anak kecil saya, Ongkras, tendangan keras yang sudah dilakukan berbahaya, masih jauh di atas mistar gawang saudara-saudara, tidak diberi ruang saudara-saudara, kembali Alexson, punggung 13 Ortega yang dituju, tidak ada kawan, kembali anak-anak Deva Jaya menguasai bola, Irwan, masih Irwan, tidak diberi ruang saudara-saudara, kembali disapu bersih saja, terjadi perebutan bola udara tadi, Alexson, Alexson, masih Alexson, berbahaya bisa. Luar biasa. Tendangan bebas untuk anak-anak Qatar FC. Afan di sini. Saudara Afan sudah dilakukan. Nomor punggung 13 yang dituju berbahaya. Kandas lagi saudara-saudara. Kembali anak-anak Deva Jaya mencoba melakukan penekanan. Luar biasa penjaga gawang keluar dari sarangnya. Iya. Luis Saha. Ortega yang dituju. Berbahaya Ortega. Luar biasa penjaga gawang tangguh yang dimiliki oleh anak-anak Deva Jaya. Tendangan penjuru sudah dilakukan, berbahaya. Di heading saja tadi oleh saudara Irwan. Kembali terjadi perebutan bola di sektor pertahanan. Luar biasa penjaga gawang tangguh. Satu bersih saja oleh saudara Pitet.
Kalian. Tangan ke dalam untuk Alana Kantara FC nomor punggung 12, Saudara Lutfi Ortega yang dituju. Saudara Ortega, masih Ortega mencari-cari kawan. Apa yang terjadi? Roman, ayo berbahaya sebentar. Dan Norawi. Rupa dan lebat Norawi. Bukan nomor punggung 13 kerjasama dengan tidak terarah saudara-saudara. Ya, stabil kerjasama dengan nomor punggung 13. Oh, luar biasa, Jumu. Masih saudara Jumu ini. Kembali Anana Dewa Jaya, umpan cuai tadi saudara Jumu. Irwan yang dituju. Kembali Anana Dewa berebutan bola di sektor tengah lapangan. Alexson di sana. Fauzi kerjasama dengan saudara Irwan. Berbahaya. Nomor punggung 3 kerjasama dengan Ongkras. Saudara Ongkras di sana masih Ongkras. Luar biasa gerakan Ongkras. Tidak dapat dibaca oleh saudara Lutfi tadi. Kembali. Kanas berbahaya. Disapu Persi oleh Sangkar Bek Dewa Jaya tadi. Kembali terbayang. Membentur lagi. Lagi-lagi penyelamatan. Kurang cermat tadi. Kembali Anana Dewa Jaya melakukan penekanan. Saudara Irwan. Ongkras terbahaya. Tendangan dan Afan di sini. Saudara Afan umpan lambung berbahaya. Iya, bola-bola sana umpan lambung berbahaya. Disapu Persis saja tadi oleh saudara Nugra. Kembali Ortega berbahaya kembali. Anana Dewa Jaya menguasai bola. Jumu di sana. Ada Jumu luar biasa. Sama dengan Iin. Bentur tadi. Saudara Lutfi coba melakukan penekanan di sektor kanan lapangan. Tidak ada kawan yang dituju. Kembali Pitet umpan LDR. Penjaga kawan ikut membantu. Kembali Anana Dewa Jaya. Saudara Irwan. Iin di sini. Berbahaya. Luar biasa penjaga gawang ini. Kembali saudara Lutfi. Kandas lagi saudara Lutfi. Ortega di sini. Luar biasa umpan tumis saudara Ortega. Lutfi kesama dengan Alexson. Masih saudara Lutfi berbahaya. Kembali Anana Dewa Jaya menguasai bola. Saudara Irwan di sini. Masih Irwan mencari seri kawan. Irwan dibayang-bayangi. Allah saudara Nugrah. Tendangan bebas saudara-saudara. Sudah dilakukan berbahaya. Luar biasa. Sebola saudara Afan tidak terarah tadi. Ya, bola tadi. Ini iya, terima kasih. Iya, pelitian yang dari wasit yang menonton pertandingan pada sore hari ini. Pertama kick off babak kedua di partai yang pertama ini telah usai. Terima kasih, kawan. Dewa Jaya
berhak melaju ke babak selanjutnya. Dan kelembo ade kami ucapkan kepada Qatar FC, kami akan kembali dan mic kami serahkan kepada ketua panitia.